Jika lam taji ila iza lam najidil wa utitu hadhil ayat min akhir suratul baqarah min kanzin tahta al arsy lam Kami diberikan umat Islam ini tiga keutamaan kata Nabi SAW atas semua manusia. Yang pertama saf-saf kami dijadikan seperti safnya para malaikat. Jadi memang pengaturan saf salat itu dianjurkan seperti safnya malaikat sebagaimana sabda Nabi saw kepada para sahabat dalam hadis Bukhari Muslim tidakkah kalian mengatur saf kalian sebagai para sebagaimana para malaikat mengaturnya lalu kata para sahabat bagaimana malaikat mengatur saf mereka ya Rasulullah kata Nabi saw mereka menyempurnakan saf demi saf setelah penuh baru pindah ke saf yang kedua setelah penuh baru pindah ke saf ketiga dan seterusnya yang kedua adalah seluruh bagian bumi ini dijadikan bagi kami sebagai masjid dan yang ketiga debunya bumi ini dijadikan untuk kami sebagai alat bersuci jika kami tidak mendapatkan air bisa bertayamum dari mana saja ya debu yang ada dan diturunkan kepadaku ayat-ayat ini dari akhir surah Al Baqarah ya dari perbendaharaan di bawah arsy Allah yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku.